Kita lanjut lagi bikin vlog ya. Jadi saat ini kita lagi ada di Pantai Manakara, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Jadi Mamuju ini adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Pantainya sangat menarik, kemudian juga berdekatan dengan beberapa tempat strategis. Kebetulan saat ini lagi ada acara di Hotel Maleo, acara workshop perkebunan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Provinsi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat. Acara ini didukung juga oleh salah satu LSM Sulawesi Community Foundation atau SCF dan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia atau HAKI. Kenapa kemudian perkebunan ini penting? Karena perkebunan di Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu sektor yang sangat strategis dan mendominasi perekonomian wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Baik, kita lanjutkan ke tempat acara ya. Jadi acaranya berlangsung di Hotel Maleo Mamuju. Jadi dari pantai tadi tempatnya sangat berdekatan. Oke, jangan lupa ikuti terus vlog ini dan subscribe ya. Ya, sebentar lagi kita akan tiba di tempat acara. Itu yang di ujung sebelah kanan adalah Hotel Maleo di Kabupaten Mamuju, salah satu hotel yang juga cukup berbintang dan baik untuk ditempati pertemuan. Oke, kita langsung ke tempat acara ya. Yang terhormat Ketua Koperasi dan Kelompok Tani, dan yang kami hormati para hadirin peserta workshop yang hadir dalam para Kepala OPD Kabupaten, OPD terkait yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati para Ketua Koperasi, Ketua Kelompok Tani Perkebunan yang hadir pada kesempatan ini, undangan yang berbahagia. Izinkanlah saya mengucapkan selamat datang di surban ini bagi teman-teman dari Jakarta, dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Deputi 2 Bidang Koordinasi Pangan dan di dalam pengembangan kawasan kami di Provinsi Sulawesi Barat ini, sehingga nantinya akan bersifat adaptif, inovatif, transformasi digital yang endingnya bagaimana menghasilkan pertanian dalam hari perkebunan berkelanjutan. Oleh karena itu, mohon kiranya dengan bersyukur. Bagi semuanya, ada beberapa tantangan tadi saya sampaikan, sebelumnya saya sampaikan juga tantangan pengembangan komunitas perkebunan. Ini tentunya kalau kita lebih spesifik lagi, secara umum tadi saya sampaikan lebih spesifik lagi, konflik di Ukraina ini sedikit banyak membantu menaikkan, mendongkrak kelapa sawit kembali, karena Eropa kekurangan suplai untuk vegetable oil, sehingga mereka beralih lagi kepada kelapa sawit dengan anis, tentunya momen yang sangat baik sekali. Nah, di Sulawesi Barat, ya. Kegiatan baik, Pak Moderator. Halo? Iya, kedengaran, Pak. Cuma baik. Mohon segera diinfo, Pak, kalau ada salah ya, stop dulu. Hanya saya. Sangat penting juga di Sulawesi Barat. Kebetulan, Pak Kadis, akhir bulan Januari yang lalu kami berkunjung. Berkunjung di tetangga Bapak di dalam SDGs, jelas mulai dari SDGs yang pertama,
sampai dengan yang tidak hanya ada SPM-nya, tapi ada anggarannya dari APBN yang lebih signifikan untuk pertahanan dataran administrasi dari SDP. Semoga bisa lebih signifikan, tapi kita juga belum tahu ini. Tapi NSPK-nya sekarang draftnya sudah digodok. Karena petani-petani kita itu ingin cepat mendapatkan benih sawit dan biasa intens sampai 6-7 bulan itu juga tidak kunjung datang, maka dengan terpaksa dia melakukan jalan pintas.